stranded, looking like a fool. All those nights alone. And when we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Kirash. So benda yang pertama sekali, okay, tiga perkara yang korang tak boleh buat dalam pemasaran. Yang ni mungkin ramai orang tak tahu lah. Kirash. So okay, yang pertama sekali, eh apa rambut naik motor jadi macam dia bawang rambut. Okay, pertama sekali adalah menjadi satu kesalahan kalau anda buat iklan, buat pemasaran menggunakan gambar yang bukan hak milik anda, dan juga salah jika anda copy paste ayat iklan orang lain. Ini jangan buat. Okay, sambung minum. Jangan buat benda ni guys. Jangan buat. Guys, seterusnya, kesalahan kedua, ambil testimoni orang lain. Tak boleh tau, sebenarnya ambil testimoni orang lain ni adalah satu kesalahan. Jadi, jangan buat guys. Jangan ambil testimoni orang lain guna untuk bisnes korang. Salah tu. Yang ketiga, tunggu sekejap lagi. Don't wanna be a one man woman. Got me stranded like a boat in the sand. Guys, seterusnya, kesalahan yang ketiga, yang ni paling selalu sekali saya nampak, iaitu jangan buat iklan di dalam iklan orang lain guys. Ni satu kesalahan. Okay, semua yang saya kongsikan hari ni, tiga benda yang korang jangan buat ni, bukanlah apa benda pun, dia lebih kepada etika. Okay, so kalau orang buat Facebook ads, apa korang buat? Korang letak iklan kat bawah tu, ni salah guys. So daripada situ dah nampak, okay, macam mana korang ni sebagai usahawan. Okay, so nasihat saya, berdirilah atas bakat dan usaha sendiri. Okay, so pelanggan pun akan tengok kita ni jenis peniaga macam mana. So jangan malas, jangan lembik guys. So belajar buat sendiri dan kreatif. Gerak lo, jumpa lagi. Gerak.